lo sendiri kenapa pilih? Ini dia. Dari semua produk yang udah gue pernah coba, kayaknya produk ini paling aman buat yang paling susah kan kalau kita lagi di broadcast, Bu. Kalau di TV maksudnya. Kalau kita di outdoor okay lah, lo masih bisa saru-saru. Kalau di TV kan perlu frekuensi yang clear. Iya, betul. Benar enggak? Enggak tabrakan satu sama lain. Iya, iya. Dan inilah produknya. Belakang golf. Oh,
cuci bubur. Cuci bubur dan cepat sih. Sejam kali ya. Enggak lama ya, mesin jam. Masa ini jam katanya jam 12. Karena mesin jam tepat. Kalau jam 9 susah. Pokoknya jam orang udah pada masuk kantor. Iya. Kalau enggak mah kacau. Ibu ada band juga sama dia. Ada band juga tapi belum jalan. Udah sempat jalan ya. Ya hits 90s teman. Jadi band gua sama dia, Ferdi, Kire, Koridio, siapa? Genta. Terus Taras. Taras, Ria sama Oji, Yukem. Jadi khusus bawain lagu-lagu 90-an, hits 90-an. Mereng lagu itu om, udah orang juga pasti udah suka. Iya. Gitu sih, 90-an memang belum jalan lagi nih karena pandemi ini ya, makin liuk dan, ya. Gue pengen, justru gue mau pengen nyari lagu hitsnya bokap yang Jawa-Jawa, bos. Gimana? Itu lucu-lucu banyak ya. Iya, kan gila tuh. Makanya dia dari bertahun tuh berapa lagu tuh. Ghost Plus itu band paling komplit. Dia punya Melayu, album Melayu, dia punya album Dangdut, dia punya album Jawa. Makanya paling komplit Ghost Plus tuh diantara semua band. Apa? Gila, dia punya sendiri loh. Karena saya punya brand lokal, sepak punya lagi. Sekarang kalau deal 3 kontainer berangkat itu iya, kontainer yang pertama selalu setiap bikin produk kita harus tahu B, BTS kita uangnya pasti ada main-main. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Kemuri, drummer dari Puspa Junior. Saya Gats Ungu, boleh elemen, boleh ikastria, boleh bebas lah. banyak soalnya. Nah, kita mau ngapain nih? Yang paling penting. Kita mau bahas produk. Boleh. Jadi ini produk dari RDW Bos. RDW Profesional. Ini produk mikrofon. Ya. Yang dia luarin adalah QE Elektronik. Serinya adalah HMD 45 Pro. Lo sendiri kenapa pilih? Ini dia. Dari semua produk yang udah gue pernah coba, kayaknya produk ini paling aman buat yang paling susah kan kalau kita lagi di broadcast, Bu. Di TV maksudnya. Kalau kita di outdoor oke lah, lo masih bisa saru-saru. Kalau di TV kan perlu frekuensi yang clear. Iya, betul. Benar enggak? Enggak tabrakan satu sama lain. Iya, iya. Dan inilah produknya. Menurut gue paling aman untuk saat ini sih. Iya. Karena lo pun juga bukan penyanyi ya, betul. Belum penyanyi utama. Betul. Jadi dia harus bergerak. Dan gue harus banyak bergerak, dan gue membutuhkan salah satu mikrofon yang dari sini nih. Jadi gue pakai gitar. Pakai gitar. Jadi gue harus ke kanan, dia bisa ngikutin gue ke kanan atau ke kiri gitu. Betul. Jadi buat kalian yang pengen coba produk, dan jangan salah, ini produk dalam negeri, bro. Dalam negeri. Dan tidak kalah dengan produk-produk brand yang di luar sana lah. Ya. Boleh jadi. Betul. Jadi udah banyak TV-TV rental-rental di mana-mana udah pakai produk ini. Jadi lihat aja RDW IG-nya atau ininya, lihat udah banyak banget artis-artis kita ya. Yang bagus-bagus juga udah pakai produk ini. Gitu sih. Kalau gua kan apalagi kesulitan gua di drum juga ya. Betul. Di drum sambil main enggak mungkin main mic kan. Iya, gini-gini kadang-kadang mic-nya bengkok kok. Kalau ini aduh aman banget. Buat backing vokal, buat nyanyi aman banget. Dan ini rekomen banget buat kalian yang butuh mic oke, produk lokal dan kualitasnya internasional. Betul. Cek ya IG-nya ya. Cek IG-nya, lo catet, share-nya jangan lupa. Oke. Okay. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas ya.